Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mencanangkan Hari Karawo dan Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2024 di Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo Minggu 21 Januari 2024. Pencanangan Hari Karawo diawali dengan Jalan Sehat Bersama yang diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan masyarakat umum. Ismail menuturkan, Karawo telah mengalami perkembangan dan menjadi salah satu produk ekonomi kreatif unggulan Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan instansi terkait terus mendorong dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mempromosikan Karawo ke tingkat nasional dan mancanegara. Hari Karawo yang diperingati setiap tanggal 23 Januari ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2014. Peringatan Hari Karawo tahun ini akan diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya lomba pembuatan syal Karawo terunik, video milenial, bangga berkarawo, serta lomba foto famili Karawo dan balita berkarawo. Pada puncak peringatan Hari Karawo tahun 2024 juga akan digelar pameran produk UMKM dan penyerahan penghargaan kepada perajin Karawo. Nah, khas Gorontalo yang telah ada sejak abad ke-18 dan saat ini Karawo mengalami pengembangan menjadi salah satu produk ekonomi kreatif unggulan Provinsi Gorontalo yang bernilai seni tinggi.